yang melayani kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan pelayanan kita semua. Demikian warta gereja pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat berbakti. Tuhan memberkati. Ada satu pengumuman, maaf, yang saya terlupa. Bapak Ibu dimohon pada saat kebaktian selesai, ada waktu untuk menunggu selama 2-3 menit karena ada slide sekitar 2-3 menit yang akan ditayangkan. Sekian, dimohon bantuannya dan perhatiannya. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Marilah kita bersama terus mengusahakan hidup pertobatan yang sungguh, sebagaimana keteladanan Kristus yang mengajak kita untuk menyatakan kesaksian iman melalui sikap kasih dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dari KJ 2. Selama-lamanya.
kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Selamat pagi saudara. Tema kebaktian Minggu Prapaskah 3 ini adalah menguduskan diri dengan mentaati firman Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.